Saya ingin menyampaikan tentang Liu Yuning dan Qin Tian. Ini kalian bisa melihat video cuplikan di mana Liu Yuning bernyanyi di atas panggung ketika acara pengeratan dengan tema pernikahan. Jadi Liu Yuning ini adalah penyanyi original soundtrack dari Ratan. Oleh karena itu mereka pasti pernah ketemu dan di acara perpisahan Ratan mereka ada sama-sama di situ. Sehingga sudah barang pasti ada interaksi dan membuat mereka saling mengenal satu sama lain. Selain itu ada pula proyek bersama setelah Ratan di mana mereka dipertemukan di satu panggung untuk bernyanyi bersama. Kita bisa lihat cuplikan ini. Liu Yuning adalah salah seorang aktor yang terkenal karena dia pertama mengawal karir melalui penyanyi online, internet. Dan akhirnya dia punya banyak penggemar dan menjadi penyanyi yang diakui. Dan bahkan ditawarkan acting dan ternyata actingnya juga cukup baik sehingga sudah membintangi beberapa drama, salah satunya yang terkenal adalah Long Ballad. Dan dia sering sekali live, hampir setiap hari dia akan melakukan siaran langsung bagi para penggemarnya, bahkan bisa sampai 5 jam. Jadi sampai tengah malam dia berkomunikasi, berinteraksi dengan para penggemarnya. Oleh karena itu memang penggemarnya itu sangat banyak. Bahkan Qin Tian juga selain mengagumi dia sebagai idolanya, dia juga tersentuh dengan apa yang dilakukan Liu Yuning yang hampir setiap hari menyediakan waktunya walaupun dia lelah, walaupun dia punya aktivitas yang padat. Itu juga yang mungkin membuat Qin Tian menjadi kagum dan menganggap dia sebagai idolanya. 其实那个工作挺满的是吧，挺累的，然后还来跟大家那个。 直播就其实已经很感动，但我是觉得有的时候吧，在很多地方说话什么的，也不是说我胆子小哈，我就会觉得很多东西真的是像你说的，容易被人有很多的放大，或者说被人有很多的没有 get 到你其实很真诚想表达的那个点，但是呢，我想了一下，我又会觉得其实真的也没什么，因为。 人生挺短暂的，怎么开心就怎么来吧，也没有必要太去在乎很多东西了。Hello啊，哎，Hello，Hello，那个，我这么突然就连上了，可真的是我的天哪！啊，哇，偶像你在干嘛呢？我在这儿定妆呢。你是我偶像，我是你的甜筒吗？是叫鹏飞吗？对对对，都是。去大棚里面待着是吗？ 也不用，你好好在外边待着，你可以，你是属于就是大粉，你就可以就不进大棚待了。那你都没有什么宠粉行动啊？嗯，有啊，就是不上来帮你这个帮你调节一下气氛嘛。你太逗了，真的。偶像，你这个演的是什么戏啊？在哪儿定妆呢？ Berdasarkan video yang ada, kita bisa melihat hubungan mereka cukup kerap.
mungkin sebagai antara idola dalam penggemar atau sebagai teman dekat. Demikian info yang bisa saya kumpulkan sementara ini. Kiranya teman-teman menyukainya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.